Buyo sa mga ibu sabu. Buyuyun. 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 Ningala kada aduh buyuyun damang buyuyun. Sae. Sae. Gitu. Budak tas saya ukuran aja bunya. Atos. Oh iya kan jenengan kantun kantun cep bunya. Aduh, mengambil lejang bu. Iya. Lejang tugas. Aduh. Nah ini sahabat, apa namanya, proses penanaman padi ini dari awal tanur atau nanam bibit padi sampai ke panen itu lebih kurang 3 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Perdapur, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir dan juga batin, dan juga kita diberikan rezeki yang banyak yang berkah tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Perdapur, kali ini Perdapur meliput suasana pedesaan, tepatnya di suasana pesawahan ini ya. Yang berada di sekitaran Desa Galih Pakuwon, Kecamatan Blubur Limangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Oke, sahabat Perdapur, bagaimana keseruannya? Kita akan mengintip ke ibu-ibu yang lagi tanur, ke bapak-bapak yang lagi traktor ya. Oke. Baik, sahabat Perdapur, kita akan ke bapak-bapak dulu ya, dan juga ibu-ibu yang lagi pada tanur. Ini kalau di Sunda itu istilahnya tanur ya, kita samperin ya. Assalamualaikum. Apunten ngawagal waktosna. Aduh. Aduh. Kita nuju Babut. Babut. Oh, iya mah Babut pantannya. Nu palihanap tanur. Ya, sahabat kita ada kuping di sana. Ini kalau yang di bawah ini proses tanur ini ya. Hahaha.
Alhamdulillah. Damang. Damang. Alhamdulillah. Sarang Bapak saha hapunten. Oh, mantep alhamdulillah. Jantan ieu mah proses babut. Babutnya. Jantan babutnya kumaha, Pak? Maksudnya tanggo disebarkeun tina tempat. Tina tempat penaburan dini. Mohon. Tanggo ka serang langsung ditanam gitu. Ditanam deui. Oh, tanam deui. Ya, sahabat Purdapur, ini proses babut atau pemindahan benih tanaman padi nanti untuk ditanam di sawah. Nah, ini proses penanamannya seperti ibu yang di sebelah sana. Bu. Aduh. Capek. Atau siap bongkar ieu berkat ajan. Atos, alhamdulillah. Itu tabu sabaraha pati anjing-anjing? Anjing-anjingnya. Dupi ieu pengairan sawahna. Saina di mana teh, Pak? Ini mah pikeun saluran lebih bolang teh. Di lebih bolang. Mohon. Kamu mengairi area pasawahan wae khususnya di panten pasawahan di Desa Galih Pakuan panten ya, mohon. Karosan Desa Galih Pakuan teh panten kabagi sabaraha RW panten banyak? RW mah sebanyak 11 gitu. 11 mohon. Oh, 11 larasnya. Mohon. Alhamdulillah 11 dari mulai RT RW 1 sampai RW 11. Ini yang berada di Desa Galih Pakuan. Dupi panen sabaraha tina setahun sabaraha kali, Pak? Tilu kali. Berarti ka etang saya ini sawahnya. Sawah kelas ini. Tina segi hasilnya oke, memang paling saya. Paling sayanya. Ah, sebat hiji 10 lah. Oh, hiji 10. Satu tumbak itu 10 kilo. Oh, satu tumbak 10 kilo. Nah, alhamdulillah. Saja barang langka-langka. Mohon. Paling hiji 8. Hiji deui pangitan pangrasa hiji deui hapunten ti cep kieu pangitan tina tanur kieu duikeun ka panen sabaraha sasila mina mantan. Tilu sasi ada ke parelnya. Tilu sasi 100 dinten lah. Oh, 100 dinten. Mohon. Pak hapunten kawagal waktosna mangga dilajengkeun abdi bade kugurilingan. Mohon mangga bimbing. Nah, ini sahabat Purdapur ya, proses babut. Proses babut yaitu pemindahan bibit tanaman padi ke sawah nanti untuk ditanam. Ini harusnya saya mencoba nih sahabat ya, harusnya mencoba turun nih, tapi takut salah. Paling kotor mah, bukan salah kotor. Nanti ke sana kita ke bapak yang lagi itu mesin apa? Kalau dulu mah kan pakai cangkul, terus pakai tenaga hewan atau kerbau ya. Sekarang pakai mesin tuh. Bu ya sayang ibu sahabu. Bu Yuyun. Ini ngalah kadi aduh Bu Yuyun damang Bu Yuyun. Sae. Bu data saya ukuran aja bunya. 100. Oh iya kan jenengan kantun cep bunya. Aduh, mangga belejang Bu. Belejang tugas. Aduh. Nah, ini sahabat. Apa namanya? Proses penanaman padi ini dari awal tanur atau nanam bibit padi sampai ke panen itu lebih kurang 3 bulan. Alhamdulillah ini kita mesti bersyukur ya, masih banyak para petani yang mengolah lahan untuk persediaan bahan pokok makanan beras. Kita ke sana, ada dua ada di sana, satu yang lagi pakai traktor mesin ada di sebelah sana, satu kita yang ke sana dulu. Oke, yuk sahabat. Ini sahabat, ini alat untuk menggaris-garis ukurannya, pemistarnya ini. Jadi penanaman padinya sesuai dengan garis atau mistar yang sudah diukur. Oke. Nah, kita berjalan di pematang sawah atau di galengan ini ya, sahabat. Di galengan. Aduh, kita jalannya ke mana ya? Jalannya ke sini aja.
Ternyata susah nih. Kita sudah mau sampai ke sana tuh. Kita. Nah, seperti beginilah sahabat pendapur ya, suasana pedesaan, alam pedesaan, khususnya di pesawahan ini, suasana yang sangat adem, adem ayem ya, yang di kota pasti pingin pulang ini. Kita turunnya ke sini. Tos pada reng saya kan? Oh mohon maaf lu jen. Aduh, kan biasa ngobrol sekedap. Alhamdulillah. Nama kan? Alhamdulillah. Sarang Akang saha? Kang Ipan. Kang Ipan ya ditabu sawaraha ya? Ditabu 6.5 sabaraha tumak ya sadayana ya? Sadayana 300 tumak paling sabaraha dinten anu ngai kunu kieu? 2 dintenan. Oke. Kang Ipan semangat terus. Hapunten ka bagal waktosna. Sehat. Ayo dadah-dadah turun. Assalamualaikum. Ah, sahabat, kita ditemani sama Pak Gaos ini. Aduh. Pak Gaos salah satu warga di sini. Kebetulan saya juga lahir di kampung ini, sahabat tuh. Tepatnya di sebelah sana. Kampung Gempol, tempat kelahiranku, Desa Galih Pakuwon, Kecamatan Gunungan, Kabupaten Garut. Alhamdulillah. Dulu sewaktu kecil, sahabat saya juga sering main di sawah di sini ya. Sekarang sudah tua kesini lagi, aduh rasanya tercipta kembali ke alam yang dulu 25 tahun yang silam kurang lebih. Kita akan ke sana sahabat tuh, ada saung sebelah sana, ada bapak yang lagi sama ya, lagi traktor di sini ya. Oke, ikutin terus sahabat ya. Kalau di jalan kaki di jalan setapak gini harus hati-hati, takut tikus lewat. Ini alhamdulillah Pak Gaos tetap setia nih. Hah, kenapa ya? Ah, becrek Pak. Aduh, sahabat ini. Kalau di sawah ya resikonya gini. Jalanan bapak-bapaknya lagi di sana tuh. Kita samperin ke sana ya. Oh. Aduh.
Assalamualaikum. Aduh. Pak, dar lamang sarena. Ini seorang mana? Apunten. Aduh, pokoknya. Lawas-lawas. Mohon, ada mang ah. Aduh. Lawasnya mohon. Biasa abdi ku kurilingan we. Kurilingan. Aduh, mang atur nuhun. Tuh, sahabat ya. Alhamdulillah saya sudah bertemu sama bapak-bapak yang barusan udah mengerjakan traktornya Pak Itan. Pak Itan namanya? Traktor. Jantan umumnya di traktor teh, umumnya kapung kurma di pacul sana. Kumuning, kapung kurma lah. Kumuningnya. Kupacul, kumuning. Kupacul, tapi kumuningnya. Ayo nama tos, ngagunakan. Canggih, kan. Lebih ku mesin kia, apa perhatian anak kumai tetina sa tina pertuma? Pertuma teh kamari traktor opat ya, opat ratus. Oh pertuma. Satu solar naik. Ih eh, solar kumain sini ya? Solar. Oh kok solar? Kasih seberapa kotak deh pak itu? Oh sore kene. Iya, kene. Anca mah. Anca mah nya. Dupi eta munding masih kene aya gitu, Pak. Sudah aya. Kumuning terus aya. Terus langkinya. Ya 53 kali ya, Pak. Kita nunggu terus proses ku mesin ke mah traktor ke mah. Kantun tanur. Memeres. 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 Tanurnya terus. Bapak-bapak mangga dilajengkeun istirahatna. Hapunten kawagal waktosna. Abi oge bari ngiring istirahat ya sakedap. Tuh. Kurang deh, kurang deh kene. Tuh, sahabat. Nanti kita lihat apa kalau udah kerja lagi ya. Oke. Kalau pakai mesin traktor begini, ya sahabat lebih cepat ya pengerjaannya, proses pengerjaannya. Beda kayak dulu, kalau dulu kan pakai kerbau, pakai mesin lebih cepat. Nanti kita coba ikut naik, biar lebih seru, sahabat. Saya dinten sebara letter 5 letter 5 letter terus beres sampai sehari mah gitu. Ah menumpak abe dindingnya muat tiga seruk powernya kalau mau maju power maju mau bakalan dok kalau doknya oh iya siapa tuh ah hari lajangnya ada malanya ternohon ternohon ya jadi saya naik takut tiga jebur. Nah ini sahabat pesawahan yang berada di desa Galih Pakuwon ini menurut sumber berita ini kurang lebih ini ada sekitar 80 hektar ya, nanti bisa dikoreksi nih kalau salah. Terdiri dari atau dikelilingi oleh beberapa kampung sampai 11 RW ini di desa Galih Pakuwon ini. Nah ini sahabat perdapur kalau pakai tenaga mesin traktor ini dari kotakan ini sampai ke bawah tuh yang ada saungnya Pak Gaus ya itu belum satu hari udah mau kelar dari pagi sampai juhur ya. Kalau dulu pakai tenaga hewan kerbau atau pakai cangkul, wah ini berapa hari ke bawah. Ini betul Pak Gaus, petakan-petakan sawah-sawah yang dari sini ke bawah belum satu hari gitu. Belum, baru sehari. Oh
Dari emang bilang si emangnya bilang. Dari sini dulu. Petakan sini. Ke bawah. Mahal tapi waktu sangat cepat ya pengerjaannya. Oke sahabat Perdapur, terima kasih yang sudah menonton. Alhamdulillah, saya doakan semoga sehat semuanya dan mohon dukungannya apabila para sahabat Perdapur semuanya suka dengan video ini, petualangan saya khususnya di pedesaan, di alam pesawahan ini, suasana pesawahan. Mohon dukungannya ya, lebih berkembang channel Perdapur. Terima kasih. Sahabat Perdapur, kalau lihat kolam yang ini, tuh kolam yang itu mengingatkan saya kembali ke masa kecil dulu ini, Pak Kaos. Dulu ketika suka main layangan di sini, berarti sekarang udah 2023, 40 tahun, sekitar 40 tahunan ya. Alhamdulillah. Ini suasananya tidak berubah ini. Kolamnya dari situ nggak berubah sampai sini. Kalau dulu belum ada rumah ini, wah, saat ini apa? Nggak dulang layangan, Kaosnya, Pak Kaos. Sehat selalu ya semuanya. Oke, kita pulang. Nah dari sini ini sumber pengairannya ini. Ini selokan ini Pak Kaos dari mana? Cibangban. Lebih bolang. Lebih bolang. Oke. Ini volume airnya sangat besar sekali, Pak Kaos ya. Sampai ke limbangan timur ini.